Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanalhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih banyak kepada Tuan Nazir, Tuan Imam oleh Jabatan Kuasa Surau An-Nur 20 kerana masih lagi memberikan ruang dan peluang untuk kita sama-sama dapat menikmati santapan rohani melalui program tazkirah ni. Dan mudah-mudahan dalam program ni kita dapat berbuat sesuatu yang baik. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan semua? Saya alhamdulillah sihat. Sihat cara duduk di rumah ni lah tuan-tuan. Walaupun sebenarnya kita syukur pada Allah SWT atas apapun kurniaan Allah. Tajuk kita berat sebenarnya. Tajuk ni kalau ikut tak padan dengan masa ni. Sebab kita kena buat pembahagian kan. Tapi tak apa tuan-tuan, at least secara umum satu pengenalan tentang tekanan ataupun dalam bahasa moden disebut stres. Macam mana kita nak uruskan, macam mana Islam melihat hal ini, lebih-lebih dalam suasana pandemik COVID-19 ni. Tekanan memang berlaku di mana-mana. Tapi kalau kita ambil dan pandang pada sudut semua ni berlaku dengan izin Allah, Masya Allah, takkan dia orang yang bagus. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam satu ayat, saya nak mulakan, boleh tuan-tuan, kita boleh mula takut sekarang. Sebab masa kita singkat ni, 8.40 gitu, dah dekat nak isyak lah. So, kita cuba tengok. saya nak mula awal ni, patut mula pukul 8 ni. Saya ingat tak apalah kot, kalau kita mula sekarang ni. Okay kan? Kita buat mukadimah sikit dulu lah nanti. InsyaAllah lama-lama nanti akan ada orang yang akan join nantilah kita. Okay tuan-tuan? Dalam surah Saba ayat 13 Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-Ku yang bersyukur. Kata syukur dan kata syakur sama asal akar katanya syakara yashkuru, yang berarti bersyukur. Namun menurut mufassirin membahaskan istilah sebenar syakur dengan syukur, dia sangat berbeza. Sebab syukur ialah kita bersyukur atas nikmat Allah yang nampak pada kita, yang kita rasa segi lahir, seperti kita ada rumah, kerja kan, rezeki yang kita dapat, gaji, keuntungan daripada perniagaan ke, atau apa saja yang kita dapat, kesihatan yang kita lalu, keluarga yang kita bersama, isteri, suami, anak-anak, ni syukur. Tapi syakur, Masya Allah, dia label yang lain. Sebab tu disebutkan dalam Quran tu wa qalilum min ibadiyash syakur, dia ada kaitan dengan tajuk kita ni. Syakur ialah dia mensyukuri segala sesuatu yang datang daripada Allah. Sebab bagi dia semuanya berlaku dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradah Allah. Kalau Allah kata tak berlaku, tak berlaku. Itu maksudnya. Macam contoh pandemik ni, kalau Allah kata nak hilang tuan-tuan, Allah, kita bangun pergi esok, sunyi senyap satu dunia. Tak tahu pergi mana dah COVID ni. Boleh tak Allah buat? Kelip mata ya tuan-tuan. Kun fayakun, kata Allah. Tapi bila Allah izinkan dia ada bersama kita, ada sesuatu yang Allah nak kita belajar. So, mari kita lalu dengan tenang. Sebab kita tak lalu dengan tenang pun, dia akan sama dengan kita juga. Dia akan terus duduk. So, mari kita belajar. Itu paling utama. Ya tuan-tuan? Syukur terhadap nikmat Allah ni dah sesuatu yang biasa, akan tetapi mensyukuri derita, musibah, ini syakur. Dia sanggup terima apa saja daripada Allah. Sebab bagi dia semua tu adalah Allah. Sebab dia pun milik Allah. Semua kita ni adalah pinjaman. Isteri bagi kita adalah pinjaman. Anak, Masya Allah, dia bukan takat pinjaman, amanah. Suami, perempuan yang Tuhan bagi ada di samping kita adalah pinjaman. Tuhan bagi pinjam je. Lepas tu kalau Tuhan nak ambil bila-bila, kita kena bagi. Sebab Tuhan bagi pinjam kat kita. Barang pinjam ni memang kena bagi balik. Kan? So,
So sepanjang masa kita duduk bersama tu, kita kena terima. Tuan-tuan perempuan, tengok tak lidah kita? Ada lidah yang kecil ni ada berbagai daerah rasa. Ada rasa manis, masam, pahit, tawar, payau, kan? Kelat. Lidah ni kecil ya. Tuhan nak bagi rasa. Kalau kita ambil makanan, kita suap dalam mulut, rasa tawar, letak garam. Tak masam sikit. Nak kena ada sambal. Sambal tu macam-macam rasa. Ada pedas, ada masam, ada manis, ada masin, ada. Sebab kita nak semua rasa. So, Tuhan nak beritahu pada kita, dalam hidup kamu, kamu nak rasa semua hal ni. Maka janganlah kamu tak boleh terima sesuatu yang aku bagi pada kamu. Ini label syakur. Masya Allah. So bagi dia, ni kurnian Allah. Ada sebab Tuhan nak jadikan benda tu untuk dia. Sebab bagi orang beriman dengan Allah, dia anggap sesuatu yang berlaku kat diri ni tiga sebab. Musibah yang datang, ujian yang melanda, kan, kecil atau besar. Sama ada Tuhan nak ampunkan dosa dia, kafarah, atau dosa lampau, macam kita ambil sudut ni, kita akan jadi bagus. Kita tak tahu kita dengan mak ayah kita macam mana, derita hati dia, retak dia dengan kita. Kita nampak macam okey. Mungkin on the surface, bawah tu macam iceberg. Bawah tu yang besar, dia simpan. So Tuhan datang ke hal macam ni, isteri kita dengan kita, suami kita dengan kita, nampak macam dia bagus, tapi lah hati dia, anak-anak kita. Tuhan datang, kalau tiap-tiap satu ni kita tengok dengan anak kita pun kita takut. Kalau anak kita boleh kesan dia, kita sayang kat siapa, tak sayang kat siapa, tak berat ke tu? Segi batin, tak ada masalah. Tapi segi lahir kita tak boleh tunjuk. Maka datang peristiwa macam ni, Allah jadikan kita, kita banyak duduk di rumah ni, baru kita boleh kenal macam mana setiap anak tu dengan kita, kita dengan dia. So ni peluang untuk kita nak betulkan. Dia syakur ni sampai level tu. Dia tengok sudut, kenapa Allah datangkan hal ini? Apa rahsia di sebalik kejadian? Kenapa diperintahkan taat? Apa rahsia di sebalik ketaatan? Oh, dia pergi pada sudut macam tu. So dia akan jadi orang yang sangat hebat melalui. Kalau pandemik ni habis, dia dapat ilmu yang sangat luar biasa. Didikan langsung daripada Allah. Ni bukan siapa-siapa minta, tuan-tuan. Okay? Takut kita tengok Selangor ni, kan? Hari ni saja ada 9,000 lebih, tuan-tuan. Boleh bayang tak? Tak terbayang oleh kita. Kita ingat macam nak clear lah dulu. Ini bukan waktu nak salahkan siapa-siapa, tuan-tuan. Macam mana kita nak belajar? Soal kita ambil vaksin, silakan, tuan-tuan. Itu keharusan, ikhtiar. Tapi vaksin untuk hati kita ni, pada malam ni juga kita nak kena ambil, kira. Tak boleh pergi ke masjid. Tak apalah, tuan-tuan. Aku dah nak jadi macam tu. Boleh tak kita buat masjid di rumah kita? Sebab kalau kita rajin buat berjemaah, lama-lama bila dah buka balik, kita kena orang yang sangat berjemaah. Kalau tidak, tuan tengok tak lepas baru ni. Kalau kita tak belajar sungguh, tak menerima syukur, boleh juga solat. Ada juga keluarga kita. Kita balik ke rumah, isteri kita panggil abang. Masih lagi suami boleh panggil ke isteri yang. Kata apa? Allah sayang kat kita lagi. Walaupun suasana macam ni. Kita balik rumah, anak-anak boleh panggil kita ayah, ayah. Artinya, senang itu tuan nak faham benda ni. Bila dalam hati orang ada sayang kat kita, datang pada siapa? Datang pada Allah. Sebab Allah yang pegang hati manusia. Jadi kalau orang tu sayang kita, menunjukkan Allah sayang kat kita. Sebab Allah bagi dia sayang pada kita. So kalau kita boleh terima hal macam ni, Masya Allah, kita akan jadi orang yang sangat bagus. Makin rapat kita dengan Allah. Dah kita duduk di rumah, suasana macam ni, tuan-tuan tengok tak mak ayah kita dulu, apa derita dia tak lalu. Tapi dia syakur. Dulu mak ayah kita bukan senang macam kita sekarang. Semua benda buat sendiri, manual. Tapi ada masa lagi pula tu untuk tengok anak-anak. Masya Allah. Yang boleh mengajar Quran, sempat lagi ajar Quran untuk anak. Dia masak pula untuk suami lain, untuk anak-anak lain. Allahu Akbar. Dahsyat mak kita ni. Semua benda dia buat. Ayah kita, Allahu Akbar. Dia tak cerita kita dia susah. Dia susah sungguh. Pergi kala lain, balik kala lain. Rupa dah lain, duduk tengah panas lama. Balik ke rumah, tersandar tu. Tak payah ada guru motivasi mana pun. Masya Allah. Kita jadi elok dengan sebab dia je. Tak payah ada tuition. Kita kalau tak lulus, periksa pun akademik tak bagus, nak beli motor, usaha duit sendiri. Pasal apa? Tengok ayah kita. Kena sifat syakur dia tu. Masya Allah. Dia kan dia orang yang hebat. Tuan-tuan ni musim durian. Orang tanam durian. Pokok yang 20-30 tahun. Ada pokok 100 tahun, tuan-tuan. Di Pulau Pinang tu. Sekah dahan, berbuah lagi tempat sekah tu, yang patah tu. Kenapa, tuan-tuan? Sebab niat orang tanam awal. Dia syukur ke Allah. Dia ada tanah. Dia ada kesihatan, maka dia manfaatkan pada bumi. Dia tanam durian. Bila dia tanam, apa niat dia? Untuk anak cucu. Dia pun tahu dia tak sempat makan lama. Berat ketia nak dapat tanah sekangkang kera pada umur 40 tahun baru dapat. Tanam-tanam pokok 10 tahun. Dia dah umur 50. Dapatlah makan sekejap, 60 tahun Tuhan ambil dia. Tapi niat dia untuk anak cucu. Dia jadi orang yang syakur.
Apa Tuhan bagi kat dia, orang lain juga boleh tumpang. Susah payah dia tak apa, nanti anak-anak makan pun tak apa. Sebab Allah pandang berat kita menanggung. Lagi berat kita menanggung, lagi besar kedudukan darjat di sisi Allah. Kalau kita pandang sudut tu, Masya Allah. Ni Tuhan nak bagi peluang kat kita. Dia nak bagi pahala kita. Dia nak ampunkan dosa lampau kita supaya kita balik jumpa dengan Tuhan jernih. Tuan-tuan ingat satu eh tuan-tuan. Ayat 286 surah Al-Baqarah. Apa Allah kata? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang tu melainkan dengan kemampuan dia. Tuhan tahu level kita. Setiap orang berbeza. So Tuhan uji itu. Masya Allah. Ada sebab dia. Jadi kalau kita boleh ambil pada sudut ni, tidak ada masalah. Cuma kita kena ingatlah tuan-tuan, sebab tajuk kita ni, tajuk dia tajuk stres. Ertinya apa? Saya nak cerita macam ni mudah, supaya kita nanti boleh faham kedudukan bila kita lalu. Kan? Supaya kita tak lari sangat pada tajuk ni. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19. A'udzubillah minasyaitanirajim. Apa kata Allah? Innal insa na khuliqa halu'a. Sungguh manusia ini diciptakan sifatnya keluh kesah. Kikir. Allah jadikan sifat tu begitu. Supaya apa? Supaya kita mengeluh, mengadu dengan Allah, tuan-tuan. Tuhan nak kita bergantung di hati dengan Allah. Anak kita, tuan-tuan. Bukan semuanya bagus akademik. Ada bagus akademik, tapi akhlak dia kurang. Ha, nampak tak? Kita usaha lah macam mana pun. Kurang nampak. Kita tahu sendiri apa. Cara cakap dia kasar. Main terjah je depan kita. Tapi ada anak sangat beradab. Tapi akademik pula lemah. Ha. Macam tu lah tuan-tuan. Ada anak akademik bagus, agama bagus. Ada orang akademik lemah, agama pun lemah. Masya Allah. Kita nak mengeluh apa nak jadi dengan anak ni. Hal lain semua okey. Ha. Tuhan tak jadikan kita ni bodoh. Tak tuan-tuan. Tuhan nak suruh kita ni sebenarnya mengadu dengan Allah. Nanti Tuhan bagi ke kita. Sebab anak yang kurang tu mungkin sudut lain Tuhan bagi lebih kat kita. Bila kita bedridden, tersadai atas katil, hak yang kurang tu lah jaga kita. Baru kita faham waktu tu, oh ini sebenarnya rahsia di sebalik kejadian. Masya Allah. Tu, orang syakur ni level dia terima. Sebab dia anggap semua ni milik Allah. Aku ni pinjaman je. Derita ke, kepayahan ke, kekurangan makanan. Isteri berhenti kerja. Kan, ingat nak jadi a good wife, a good mother, jaga anak tu. Tak payahlah hantar pergi tadika, macam saya selalu sebut kan. Tak payah hantarlah pergi ke taska, jaga sendiri kat rumah. Sebab sebaik-baik guru lah ibu tu sendiri. Berhenti-berhenti tuan-tuan, 3 bulan COVID mari, suami pun kena berhenti sekali. Tu macam mana? Stres tak? Stres gila tuan-tuan. Dalam perbahasan stres ni, dia ada dua. Mudah nak faham. Sebab barat ni cantiknya dia structure kan, kita nampak elok ha. Sebenarnya dalam Islam perbahasan ni ada, tapi mari kita ambil lah sudut ni. Sebab kita faham mudah je. Setiap yang baik tu datang pada Islam. Allah Ta'ala bagikan akal dia untuk dapat buat benda ni. Stress ni ada dua. Pertama dia panggil o-stress, kedua dia panggil distress. Perbahasan lah stress ni panjang, tapi kita ambil sudut ni. Dua ni. O-stress ni stress yang dia membina. Walaupun tekanan, dia tekanan, tapi dia membina, kita terima dengan bagus. Contohnya, dulu duduk bujang, lepas tu kahwin. Tak boleh dah belanja ikut suka. Tak faham maksudnya. Kena simpan buat saving kan. Nak balik pun tak boleh balik ikut suka dah. Tengah malam sebab ada isteri kat rumah. Isteri pun kena jaga tuan-tuan kan. Pergi ke pejabat kerja pun, kita dah suruh isteri orang. Kena jaga batas kita, gurauan kita. Nampak tak? Stres tu. Tapi stres yang membina. Alhamdulillah balik ada pendamping, balik ada orang yang setia tunggu kita. Tak suka ke? Pakaian kita ada orang dah gosok. Susah-susah kita boleh duduk kat tepi suami kita. Rasa lapang bila ada orang yang temankan kita keluar, tak rasa fitnah dah. Rasa ada kekuatan, ada pelindung. Nampak tak kan? Duduk kat rumah lu tak ada kerja. Seronok je bangun ikut suka, makan apa yang terhidang. Tiba-tiba kerja. Kerja tu stres tu kan? Berdepan dengan bos yang macam-macam pula. Tapi ujung bulan dapat gaji. Itu kata oh stres tu. Dia ada kelapangan, ada jalan keluar. Nampak tuan-tuan eh? Yang kita nak sebut ni, yang jadi masalah ni, adalah distress. Distress ni dia mengganggu emosi, ubah cara kita berfikir, kehidupan kita semua berubah. Kalau berubah segi lahir tak ada masalah. Hati kita tu tetap kita kena paut Allah.
Takkan dia orang yang bagus lah. Kita orang beriman, tuan-tuan, kita untung tu. Tuhan uji kita dengan nikmat, dia syukur jadi tuan. Allah uji dia dengan musibah, kepayahan hidup. Dia syukur, dia sabar, dia reda, jadi tuan di akhirat. Tak rugi, tuan-tuan. Semua ni kalau kita dapat melalui dia dengan bagus, maka baguslah kita. Bagus pada pandangan Allah tu yang penting. Tuan-tuan, ada orang boleh lalu umur dia dengan kekurangan makanan, sikit kepayahan hidup, kesakitan, dia lalu. Tapi bila hilang kasih sayang, oh, itu berat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar orang bunuh diri, tuan-tuan. Kalau bunuh diri, tuan-tuan, kau sampai 300 lebih di Malaysia tu besar, tuan-tuan, sebenarnya. 60% melibatkan orang Islam kita. Berarti dia putus harap dengan Allah. Orang kalau bunuh orang, satu bab, tuan-tuan, jenayah tu. Tapi kalau dia tak sayang diri dia, dia ambil, dia tikam diri dia, dia terjun bangunan, dia makan racun dan sebagainya, kira hebat tu, tuan-tuan. Dia tak sayang kat diri dia. Tapi wallah, tuan-tuan, kita kena jaga sungguh-sungguh stres ni. Pasal kita takut dia mula-mula dia takat duduk sorang-sorang. Dia memendam rasa. Lepas tu dia jadi dendam. Bila dendam, dia start dah nak melepaskan. Sama ada pada orang dekat dengan dia ataupun pada diri dia. Dia boleh dihalusinasi dua wajah dalam diri dia. Tuan-tuan tengok orang yang sampai macam tu lah. Dia bercakap kat diri dia, ada suara dalam. Suara dalam tu bila dominan dan dikuasai syaitan, habis dia. Dia bertindak di luar kewajaran. Orang binasa, dia binasa. Tentu tak orang yang terjun bangunan. Teman-teman saya yang duduk kat hospital, dia kata bila dia orang ni memang mati, terjun, tuan-tuan, remuk organ dalam ni. Tapi sempat hidup dalam 2-3 hari. Kan? Lepas tu, dia orang tanya, kenapa terjun? Dia ni, dalam mata dia buka, ada sikit lagi akal Allah bagi kewarasan kat dia. Sebelum nyawa nak habis ni. Kenapa saya duduk kat sini? Apa jadi kat saya? Awak terjun. Macam mana saya boleh terjun? Dia tak tahu, tuan-tuan. Dan bila syaitan dah kuasai kita, Allahu Akbar. Sebaik dia terjun, tuan-tuan, syaitan lepas tangan. Dia dah ada dah. Dia punya tim dia untuk nak masuk dalam azab Allah. Dia nak cari teman tu je. So, kita kena lepaskan diri. Sangkut dengan Allah yang tak boleh kita lupa. Lepas tu, saya syorkan begini. Sebab masa kita singkat, tuan-tuan, saya nak kena mencelah-mencelah. Nak tanya, tuan-tuan boleh tanya soalan. Dan kita duduk malih yang offline senang. Online ni, tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan, saya cuba nak buat sesantai mungkin supaya kita boleh ikut sampai ujung. Kalau kita melalui hidup ni, kita sangkutkan diri kita, kita tak bahawa semua ni berlaku, Allah tahu. Cara dia, tuan-tuan, ialah kita kena bercakap dengan Allah. Betul, tuan-tuan. Kita, saya buat contoh macam ni. Kadang bila kita jalan kan, kita tengok satu orang tua dengan berjalan, menghadap ke arah kita ke belakang. Kita tengok dia, ya Allah, nanti aku tua macam ni lah gamaknya. Ya Allah, janganlah berlalu satu hari melainkan kau tingkatkan iman aku. Janganlah berlalu satu hari melainkan kau ampunkan dosa aku. Di saat kau panggil aku pulang, ya Allah, redalah engkau akan aku. Dalam tu ada apa? Dalam tu ada keinsafan tu. Ada taubat. Dalam tu juga ada doa. Tak nampak? Tak nampak angkat tangan. Rajin cakap dengan Allah. Takkan gila, tuan-tuan. Takkan gila. Kita cakap tengok orang ni, boleh gila, tuan-tuan. Benda yang tak ada kat kita, ada kat dia. Macam mana dia boleh dapat ni? Kereta kita berhenti sebelah kereta dia. Dia kerja apa ? Bagusnya boleh jadi macam dia. Tak payah, tuan-tuan. Kita bukan duduk tempat dia. Kita tak tahu. Kita nampak je segi lahir dia okey. Dalam hati dia, pening nak bayar hutang. Rumah tangga dah bermasalah. Duduk sibuk dengan kerja terlepas rumah tangga. Anak-anak pula timbulkan masalah. Guru pula panggil. Tak tenang tu, tuan-tuan. Dalam kepala tu macam-macam. Nampak dalam kereta. Tapi dalam yang dia menanggung di dalam. Ni semua orang. Sebab semua orang lalu, tuan-tuan. Cara masing-masing. Allah kan bagi. Kenapa Allah bagi? Tu kita duduk baca surah Al-Mulk, tuan-tuan. Ayat 2. Setiap malam kita baca kan. Setengah orang dah hafal lah. Dalam suasana pandemik ni, syukur pandemik ni berlaku, ada masa untuk hafal. Apa ayat 2 dia? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji. Allah sebut dunia ni testing ground bagi Allah, untuk menguji siapa di kalangan kamu yang terbaik sekali amalannya.
Tuhan nak uji kita. Sebab Tuhan nak tengok kita ni macam mana. Allah uji dengan nikmat kamu macam mana. Allah bagi pula datang kepayahan, tarik sikit rezeki kamu macam mana. Sama tak? Makin meningkat tak? Kita kan jadi level macam tu. Tuan tengok tu. Sebab kita takkan bohong dengan diri kita, kita tahu. Saya berjumpa dengan seorang orang Kemboja, usahawan hebat, tuan-tuan. Tak payah saya sebutlah nama dia, tuan. Tak elok dah pun kan. Orangnya hebat, tuan-tuan. Sekarang pun hebat. Jadi usahawan. Duduk di Kemboja. Asal Kemboja dah, dah datang ke Malaysia lama dulu, tuan-tuan. Waktu Pol Pot ambil alih, Cameron ambil alih Kemboja dulu. Dia antara usahawan yang sangat berjaya, jutawan hebat, tuan-tuan. Yang kuasai ekonomi di Kemboja adalah orang Islam lah waktu tu. Dia kata tahajud malam tak tinggal. Duha ni adalah satu hiburan untuk nak buat. Jumaat awal, libatkan diri, pegang jawatan dalam hal-hal agama daripada masjid sampailah masyarakat. Berkembang. Allah bagi. Hasil dia taat ke Allah, Allah uji dia, bagi nikmat dia. Lembu kebau dia ribuan ekor, tuan-tuan. Daripada kapal satu timbah, tambah sampai kapal dia jadi 7 ke 8, saya tak ingatlah dia cerita. Hebat, tuan-tuan. Bawa lembu ke sini, ya. Jual di sini. Banyak, tuan-tuan. Kemudian Allah bagi tambah kat dia lagi, bila bagi sampai level, tuan-tuan. Dia terpaksa pergi tengok hal macam tu. Dia kata yang dia tinggal mula-mula tahajud. Itu kita takut, tuan-tuan. Nikmat ni lebih payah orang lalu daripada susah. Sebab susah orang hati dia sangkut ke Allah. Tak ada pilihan lah. Allah tolonglah. Tak ada pilihan. Ketika Tuhan nak bagi kat kita untuk jadi orang baik, tuan-tuan, sebenarnya dengan pandemik ni. Betul, tuan-tuan. Yang kita tengok sudut sebelah tu aja, yang kita nampak. Tengok sudut yang tak nampak. Duit shilling kita tu ada 12 kan. So kena tengok dua-dua belah tu lah. Semua Tuhan buat pasangan. Ada putih akan ada hitam. Bila senang akan ada susah. Pasangan tu. Kita nak ambil sudut tu juga sama macam mana kita tengok sudut yang kita suka. Mustahil, tuan-tuan, Tuhan nak jadikan orang Islam ni. Orang Islam Tuhan suka kan. Nabi-Nabi Rasul-Rasul berpesan, tuan-tuan, bila dia nak mati, dia pesanan yang dia wasiatkan kepada anak-anak pengikut dia apa dia? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu seorang Muslim. Sebab dia jahat macam mana pun, dia akan tetap masuk syurga. Lama kat padang mahsyar, lama dekat sirat, ditimbang, tuan-tuan puan, lama proses timbangan di mizan. Malah ada yang terjun dalam neraka, wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Tapi dia akan tetap ke syurga. Itu untung jadi orang Islam. Cuma bila Allah uji ini, supaya kita tingkatkan diri kita. Tingkat, tingkat, tingkat. Setengah hadis sebutkan bahawa syurga itu ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain tu jarak di antara langit dan bumi. Besar tu, besar. Semua orang boleh masuk syurga. Tapi kenapa ramai dalam neraka? Wa qalilun min ibadiy syakur. Sebab tak boleh terima. Dia boleh terima sesuatu yang nikmat. Bila Tuhan bagi dengan dia, dia tarik juga apa yang Tuhan bagi kat dia. Tu sahabat yang saya jumpa, dia kata dia tarik. Bila Tuhan uji dia dengan nikmat, dia tarik. Oh, itu yang takut tu. Patut nikmat ni makin dekat kan. So dia rasa macam, oh tak sempat, Tuhan tahulah aku. Itu paling bimbang. Lepas tu dia start tinggal solat berjemaah. Akhirnya dia tinggal solat Jumaat. Datang ke Merun. Pukul rata tuan-tuan, orang Islam di sana dah start kosongkan masjid. So bila Allah datang ada sebab dia. Cuma kita takut tarbiyah Allah ni sebab kadang-kadang berat. Di luar kemampuan kita menanggung. Takut tuan-tuan. Bila dia kena ni, kena kat semua orang. Tak kira kau soleh ke tidak. Usaha kita sekarang lah nak jadikan orang-orang baik. Bila jadi orang baik, wabihim yunsarun, dalam Quran Allah sebut. Kerana mereka lah Allah bagi pertolongan. Hampir-hampir nak datang musuh-musuh Allah cara lahir dan batin nak musnah ke tempat itu. Allah izinkan. Sebab tebak ada orang-orang ni. Orang yang boleh menerima kehidupan. Tuhan ujilah dia macam mana pun. Dia sangkut hati dengan Allah. Allah suka dekat dia. Wabihim yunsarun. Allah bagi bantuan. Allah alih ke tempat yang lain yang derhaka manusia yang lebih dahsyat. Wabihim yurzuqun. Allah sebut lagi dalam Quran. Kerana mereka lah Allah bagi rezeki. Hampir-hampir kemarau panjang. Bumi tak mau lagi menumbuhkan hasilnya. Hujan tak mau lagi turun. Dah merekah dah bumi. Tapi sebab ada orang baik ni, Allah sayang. Wabihim yurzuqun. Allah terus datangkan rezeki. Sebab Allah suka kat orang tu. Lagi banyak orang ni, lagi bagus tu. Ini usaha kita sekarang. Di sebalik, kita tengok hal macam ni, tuan-tuan. Kita doa untuk sahabat-sahabat kita. Untuk frontliner. Allah Akbar. Besar jihad dia orang. Dalam duk ubat dia orang. Duk ubat dia orang pula kena. Besar jihad.
kita minta tuan, mana yang Allah uji, mana yang dah berlaku kematian, Allah bagilah sebesar-besar pahala ganjaran untuk mereka. Banyak orang masuk syurga bukan pasal amal. Amal yang dah cacat. Cacat. Malaikat yang bawa naik amal kita, saya sebut banyak kali tuan-tuan kan. Malaikat yang bawa naik amal kita ni, Allah, dia tak tahu pun. Dia memakhluk macam kita. Kita buat cukup syarat wuduk 6 rukun, kita buat cukup syarat solat 13 rukun tu semua cukup tuan-tuan. Dah sempurna segi fiqah semua kena dah. Rukun qauli, rukun fi'linya, semua kena. Rukun qalbi pun kita jaga. Cukup. Malaikat buat naik. Buat naik pada Allah yang kita paling takut, Allah terima ke tak? Itu bab lain pula. Bab lahir satu bab, Allah terima tak? Ijabah tak? Makbul tak? Tengok ada riak, ada ujub, ada sum'ah. Allahu akbar. Tapi bila kita buat servis kat orang tuan-tuan, buat khidmat, tolong orang, hantar makanan, dengar aja tuan-tuan. Orang susah, kita pun susah tapi kita nak share. Tak boleh pun angkat tangan, ya Allah, kau tolonglah ya Allah. Macam mana kau izinkan sakit ni datang, kau angkatlah dia semula ya Allah. Izinkanlah rumah-rumahmu dibuka kembali agar para hamba-Mu dapat mengimarahkannya. Izinkanlah masjid, Masjidil Haram dibuka agar pengunjung-pengunjung menziarahinya, para duyuful rahman dapat mengerjakan haji. Doa tuan-tuan, besar sisi Allah tu, walaupun kita tak dapat pergi, sebab Allah nak dengar. Di sebalik musibah ni, apa kita boleh sumbang-sumbang? Masa-masa duduk macam ni pun dengar kuliah tuan-tuan kan, pahala besar. Tuan-tuan ambil masa sekejap, betulkan bacaan Quran kita ya? Kita tengok diri kita, tengok kat internet, kita kena tahu kita lemah apa. Ni dengan Allah peluang tuan-tuan, peluang untuk kita nak tengok sungguh-sungguh diri kita. Kita selama ni Tuhan bagi kat kita kesenangan, kita tengok macam kita renggang sikit. Bila Tuhan jadikan macam ni, kita duduk di rumah, tak boleh buat solat berjemaah di masjid tuan-tuan, kita tertekan kan. Allah, macam mana ni masjid tak boleh pergi, hari ni Jumaat, Jumaat pun tak boleh pergi. Duk kira sampai bila nak macam ni. Kita COVID ni, kita cuba buat macam-macam dah, tak selesai juga. Kenapa kita tak balik pada Allah? Ha, ni orang yang kata macam ni kan. Tak apalah tuan-tuan, kita duduk di rumah, kita buat masjid di rumah kita. Buat dulu masjid di rumah. Sebab ni Tuhan nak didik kita. Kau boleh buat jemaah tak? Kau boleh taat kat aku tak macam kau taat di masjid? Ni orang syakur. Dia boleh terima apa keadaan pun. Dia tetap tak tinggalkan apa yang dia pernah buat kat Allah. Sebab selama ni memang kita beza. Tuan-tuan nampak tak maksud saya? Saya tengok diri saya. Bila duduk di rumah, kita pakai lebih kurang aja. Kita anggap apa? Yang penting solat. Ada orang langsung tak solat. Kita suka jadi macam tu. Syaitan duduk mencelah dia perangkap dia masuk kat kita. Solat ikut suka kita. Zuhur masuk pukul 1.20, kadang 2.20, kadang 3.20, 4.20. Sekarang kita duduk di rumah bersama dengan anak. Tak nak tunjuk contoh yang baik ke anak. Tentu kita nak kan. Kita nak anak kita solat awal waktu dengan sendiri kita buat. Adakah satu suasana di rumah kita yang solat awal waktu macam di masjid? Buat berjamaah, pakai pakaian yang paling elok macam kita pakai pergi masjid. Segala-galanya kita jaga. Angkat tangan doa, InsyaAllah Allah akan makbulkan doa kita. Entah malaikat pun sama mengiringi, mengaminkan doa tu. Yang paling mahal ialah anak kita belajar. Lama kelamaan dia akan jadi orang yang bagus. Kenapa? Dia tengok ayah dia bagus. Bila masuk waktu solat, ayah dia utama, yang lain semua kecil. Kita ambil tentang hikmah di sebalik peristiwa. Jangan derita kepayahan kita tu, kita letak pandang yang tu yang susahnya. Kita duduk mengeluh sampai bila, takkan berakhir. Mari kita belajar. Kita jadi orang yang bagus lah. Betul? Itu satu bab kita dengar Allah. So kita dengan manusia, kita akan tengok juga lah tuan-tuan. Saya nak sebut tuan-tuan kan, nikmat Allah ni banyak tuan-tuan kan, banyak. Yang kita nak kena syukur tu lagi banyak daripada yang payahnya tu kan, deritanya. Tuan-tuan, kalau kita boleh solat, sebab kita biasa sejak kecil kan. Saya dah teman-teman yang sama mengaji tuan-tuan kan, kecil-kecil dulu masuk pengajian di pondok. Bila jumpa kawan-kawan balik kan, reunion dalam ni ialah FB lah kan. Bila jumpa kata, eh kawan kita seorang tu, dia sebut nama kan, Allah kesian tu, tinggal habis semua yang belajar dulu. Takut tuan-tuan benda ni. Kahwin pula, cari pula isteri yang tidak menutup, tidak tutup aurat, yang tidak mengikut syariat. Beli rumah pula dalam satu kejiranan yang bukan kejiranan orang Islam, sebab tak nak orang komen, tak nak orang tahu. Dah macam mana tu? Takut tak? Takut.
So kalau kita ni boleh terus taat kat Allah, tanda Allah suka kat kita. Bukan sebab kita biasa. Nak cerita biasa tuan-tuan, Allah. Kita boleh solat, bukan sebab kita nak, Tuhan pun nak jumpa kita. Tanda apa? Tanda Tuhan sayang kat kita. Ini indikator-indikator kita nak tengok Tuhan macam mana kita. So lagi banyak kita buat, lagi rapat kita boleh buat, tapi kita nampak Tuhan sedang mengisi jiwa kita lah. Sebab Tuhan suka kat kita, dia izin kita boleh buat banyak lagi. Boleh baca Quran tiap-tiap waktu contohnya. Tuhan bagi, buat Tuhan nak dengar kita membaca kalam dia. Jangan tinggal lah tuan-tuan. Jangan lepas pada pandemik ni kita terus tinggal. Macam Ramadan kita boleh buat, Tuhan izinkan kita buat. Sebab Tuhan nak dengar. Kita tak baca pun tak apa, Tuhan maha kaya tuan-tuan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita boleh buat duha, seperti Tuhan sedang memanggil kita. Nak tunai hajat kita satu bab, tapi Tuhan nak kita sembah dia. Pandang sudut tu. Jangan pandang sudut payahnya. Ya? Hal-hal yang bersifat ibadah ritual ni, kita tengok tuan-tuan benda ni. Kita tahu kan kelemahan kita, kalau kita jenis orang yang suka lewatkan, masih dalam waktu tapi suka lewat, buat ikut suka. Kita tak heran ke tuan-tuan tengok, sebenarnya Tuhan dah uji kita dah. Stres tu datang sebab kita yang cari. Kita, saya paling takut sebenarnya yang kata distress ni, dalam Islam dia suruh kita tengok sudut tu yang kita sendiri buat. Tapi Tuhan ni maha kaya, dia tunggu kita balik-balik kat dia. Tapi kita dirasakan derita tu. Sebab bila kita longgar dengan Allah, yang pegang hati orang ni adalah Allah. Tuhan tunjuk kat kita balik. Kita lewat. Kita panggil anak kita, dia jawab lewat kat kita. Tak derita ke tuan-tuan? Derita kan hati kita. Sebab kita kena bangkit pergi dekat dia. Alung tak dengar ke? Kalau dengar ayah tak kerja ke? Duduk di rumah ayah, kerja di rumah tau. Macam-macam dalam kepala ayah. Kalau ayah panggil, datang je lah. Kan, tuan-tuan? Tapi kita tak sedar Allah Tuhan uji kita. Sabri, aku panggil engkau Zuhur, kau datang ikut suka engkau. Sekarang aku bagi kau rasa macam mana kau panggil anak kau, anak kau tak datang. Saya suka sangat buat, tuan-tuan, tamsilan yang bentuk sini. Sebab dia dekat dengan kita. Kalau kita tak boleh lagi, tuan-tuan, untuk nak ubah, kita stres. Sampai mati lah jawapan. Sebab Tuhan uji kita ni. Tapi kalau kita betulkan dengan Allah, Allah bagi balik kat kita. Dia bagi lagi hebat lagi, tuan-tuan. Tu kita tengok ada orang, tuan-tuan, tak teramana pun, tapi dia jaga. Saya buat contoh, tuan-tuan, sudut luar daripada solat. Masa kita singkat kan ni. Saya pun takut lah sikit lagi je masa ni. Saya suka sangat buat. Saya tengok orang tua-tua di kampung. Saya orang Kedah, tuan-tuan. Pergi ke kampung-kampung dekat Merbuk, kadang pergi dekat Pokok Sena, tuan-tuan. Tengok dia jual apa, dekat Pekansari, nak lah orang utara panggil, tuan-tuan. Kita nak pergi beli, tengok macam-macam pilihan tu kan. Dia cokodok pisang ni, Allah tuan-tuan, kita pegang-pegang cokodok tu memang kita nak beli lah. Kenapa tuan-tuan? Dia punya lembik dia, lembut dia tu, menunjukkan apa? Dia letak pisang lebih daripada tepung, lepas tu dia rasa lembik. Kita beli, dah lah harga dia tuan-tuan, apa? Mana nak beli jual mahal tu di kampung. RM10 pun ada. Tuan-tuan saya bayar RM10. Astagfirullahaladzim. Tapi kita diam tuan-tuan, nak kata sangat nanti. Kita pergi sekali lagi, dia tak jadi kurang dah 5. RM10. Tapi yang umum kita tengok, dia boleh jual 20 sen tuan-tuan. Tak ada kita jumpa dah kat Selangor ni tuan-tuan. 20 sen. Umum lah tu, cokodok dia jual. Dah besar tuan-tuan kan. Sedap tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Ni nak cerita tuan-tuan kan. Dia ni bukan orang senang mana. Tanam pisang pun tepi rumah ni tuan-tuan. Kan? Ambil pisang tu, dia buat. Tapi dia tuan-tuan bila dia goreng cokodok pisang tu pagi-pagi tu, lepas subuh dia goreng ataupun dia bangun awal lagi tuan-puan, dia ambil masa sikit, dia goreng pisang, dalam hati dia ada apa? Oh, ni nak bagi suami dengan anak-anak sekali makan ni. So had tu juga, dia tak buat lebih kurang tuan-tuan, had tu juga. So dalam diri dia kata apa? Oh, nak jual pula ni. So dia buat lebih tuan-tuan kan malam tadi. Sebab tiap-tiap hari kadang sama ada di piantang kat kedai orang ataupun yang dia jual sendiri. Dia kata, apa yang terbaik suami, keluarga, anak-anak aku makan, itu juga yang orang yang akan aku ambil duitnya patut makan. Tuan nampak tak? Dia tertekan lah tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Allah campaklah hati dia, rasa puas. Itu kita nak tu. Satisfaction dalam hidup. It will come to in our life tuan-tuan. Bila datang certain age kan, macam saya umur 60 tahun, kita buat ni, Allah, kita buat tu sebab kita nak puas, kepuasan, bukan sebab duit lah. Kita nak benda tu. Sebab dah sampai umur macam ni, kita rasa kita dah lalu, dah rasa macam-macam. Sekarang kita nak lalu suatu benda yang kita, hati kita rasa tenang, hati kita rasa lapang.
So, dia dah lalu tuan-tuan benda macam tu. Hebat tu tuan-tuan. Lagi hebat apa dia? Orang puji je dia tuan-tuan. Dapat doa, Allah sedapnya beli tempat dia. Dapat doa. So, kita tengok umur 60-70 tahun, sihat badan. Boleh solat dengan berdiri, tak duduk. Tuan-tuan, masya Allah. Dapat doa orang. Bila dapat doa orang tuan-tuan, kita hebat. So, kita tuan-tuan ni, melalui suasana yang macam ni, dalam Islam, dia suruh kita tengok dalam sudut-sudut begini. Sebab faktor-faktor yang jadikan kita stres ni, saya tak payah sebutlah. Kalau kita sebut di sini banyak tuan-puan, sekitaran kita, tempat kita kerja, keluarga kita, semua ni boleh mengundang kan, stres ni. Cuma saya nak sebut tadi, saya nak terus pergi sebab masa ni singkat, bagaimana kita nak melalui ini pun. Kalau kita ada masa nanti akan datang, kita akan sebut tuan-puan kaedah-kaedah terapi-terapi stres, apa yang kita nak buat tuan-puan, baik secara lahir ataupun secara rohani. Tapi kita habiskan ini dulu tuan-tuan eh. Kita tengok ni dulu. Gaya hidup kita dulu kan dah tak sama dengan sekarang. Itu pun boleh mengundang stres. Bersara boleh jadi stres. Faktor-faktor yang mengundang stres ni banyak. Dia hilangkan kawan dia bila dah makin lama dia hidup. Tekanan tuan-tuan. Kawan sekitar dia dah tak ada. Anak-anak semua tinggalkan dia. Dia duduk sebatang kara. Stres. Ni hal-hal yang boleh jadikan tekan hidup ni. So, kalau kita nak tengok sudut-sudut macam mana kita nak buat, dia panjang tu pun, saya banyak perkara di sini yang saya nak sebutkan. Cuma benda yang kita nak atasi tu saya lebih suka buat tentang. Kita nak sebut benda-benda keliling kita yang perangkap-perangkap stres ni, dalam rumah ni apa dia. Kan? Saya takut kita tak sempat sangat sebab saya tengok audien kita ni tuan-tuan adalah audien yang dah melalui pun tempoh hidup. Hidup pergi Masjid An-Nur ni tengok begitu, tapi mungkin ada audien yang lain. Cuma mari kita ambil sebab dia sakit ni, bila kita kena sakit ada dua. Kalau sakit rohani pun tuan-tuan, ada orang yang pergi serah diri dia. Saya kadang duduk pergi ke Mesir, duduk di Jordan, tengok di zawiyah-zawiyah zikir. Ada orang datang jumpa dengan guru, dia anggap macam mursyid dia. Dia kata, tuan tolonglah pimpin saya. Saya tersesat. Kaki saya pernah duduk di tepi jurang neraka. Allah panjangkan umur saya, berlaku suatu dalam hidup saya. Saya buat U-turn ni. Cuma saya tak tahu nak mula di mana. Tuan pimpin saya tuan. Ni orang datang serah diri tuan-tuan kan. Pada guru tu. So saya tengok tuan, dia pimpin ni, masya Allah. Ada dua. Pertama saya tengok, ada orang guru ni cerita sakit kamu ni apa dan ini kamu kena buat. Maksudnya apa? Dia cerita sakit tu dia bagi ubat. Sebab dia tengok, dia kenal orang ni. Ya Allah pimpinlah rahmat Allah untuk dia orang ni tuan-tuan. Dia orang bersikap luruslah hidup. Allah bagi dia nampak cara kotub cakap, gerak mikro expression dalam diri dia, dia nampak kan. Allah pimpin dia, kata-kata dia. Kena je. Dia kata kamu, masalah kamu sini. Dia lagi dahsyat tu doktor lahir ni tuan-tuan. Dan ini kamu kena buat, dia bagi jalan. Tapi ada setengah guru ni nampak dia ni tak boleh. Kalau sebut dia makin teruk, dia makin rosak. Orang jahat sangat, sungguh dah aku ni, memang tak boleh patah balik dah. Biar je lah, neraka-neraka lah. So dia tengok dia kenal. So dia tak cerita langsung penyakit. Dia kata kamu buat benda ni, dia terus bagi ubat. So saya bukan guru yang macam tu. Cuma nak cerita, saya nak bagi ubat je. Sebab masa, sebab masa sebenarnya. Okay, yang ada ni, tak apalah sakit yang kita lalu tu, saya cerita cara umum dah tadi. Hotline tu tuan-tuan lebih tahu, tuan-tuan tuan-tuan lebih tahu kan. Kadang kita pergi pejabat waktu sebelum PKP ni, orang tengok kita macam seronok je, tak ada kita kat pejabat, rasa sunyi je pejabat. Tapi derita yang kita tanggung, kita seorang je tahu. Bagi kerja apa pun kita akan buat, bagi kerja tambah pun kita akan buat. Kita jenis orang yang multitasker. Hebat. Tapi kita start enjin kereta nak balik tuan-tuan, Allah, kita je menangis seorang-seorang. Kita tahu beban apa kita tanggung dekat rumah, di kampung lagi, mak ayah kita, adik-beradik kita, semua atas batu gemala kita. Kalau kita tak kuat dengan Allah, masya Allah, berat kita. Padahal dalam keluarga kita nampak tak ada apa, tapi kita ada beban-beban di belakang kiri kanan ni. Kena bercakap dengan Allah tu benda pertama. Ingat tuan-tuan ni, masa singkat ni saya nak beritahu. Yang pertama dia bercakap dengan Allah selalu. Yang kedua tuan-tuan puan, cakap, cakap macam ni, kita duduk cakap, ya Allah aku tahu kan ni sabri, ya Allah. Kalau aku tak ceritakan kau, kau pun tahu beban aku, masalah aku. Tapi aku nak ceritakan kau kerana kau maha mendengar. Lepas aku cerita ni, ya Allah, kau bagilah penyelesaian kerana kau sebaik-baiknya, ya Allah, menyelesaikan masalah hamba-Nya. Cakap dengan Allah. Ya tuan-tuan,
Oh, ada audiens muda kat sini. Okey. Yang kedua, rajin kita berdoa. Doa macam saya kata tadi, jangan tunggu tatkala sembahyang, jangan tunggu lepas solat. Kita tak jangan tunggu di masjid dan sebagainya. Di mana ada kita ada kesempatan tentu pun buatlah. Tengok isteri kita tu hidang nasi kat kita, ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya. Hebat tu pun doa waktu tu, sebab waktu tu betul-betul depan mata. Kita cakap dengan hati kita betul. Kan tengok anak-anak kita tuan-tuan, nak tidur malam, tengok setiap anak kita tu, redha dengan dia orang. Ni perkara ketiga. Redha tuan-tuan dengan orang keliling kita dulu. Nanti kita akan redha lah dengan apa yang berlaku kat diri kita ni. Kita start tuan-tuan eh. Nak tidur malam, kalau kita tak masuk bilik pun ada anak kita yang duduk kat asrama tak boleh balik ke, dia dah kerja ke tuan-tuan kan, yang dah berumah tangga. Duduk je, baik kita suami ataupun isteri, kita jadi mak dan ayah ni. Ya Allah, aku redha akan anak aku sekian. Engkau telah menjanjikan melalui lidah Rasulmu bahawa redha engkau pada redha mak dan ayah. Maka aku sebagai ayah, aku sebagai mak, aku redha akan anak-anakku. Maka tolonglah ya Allah, redha lah engkau akan mereka. Hebat ni. Ni tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena begitu. Tanda redha ni nampak kita syukur lah. Tanda syukur nampak kita boleh terima dan tak menggugat apa pun yang kita biasa buat, maka malah kita tambah lagi. Ni yang keempat saya nak sebut yang tambah ni. Dalam hidup ni tuan-tuan, nak bagi kita jadi orang yang lebih baik. Kita cerita kita dengan Tuhan kan, mungkin dengan orang tak nampak, kita latih-latih diri kita. Contoh macam saya sebut tadi kan, kita tahu kita punya kelemahan, stres ni kena atasi. Kena atasi stres ni, tekanan ni. Kita tengok kita je ni, kita rasa tawa je solat kita, tak seronok lah artinya. Itu kita solat ikut suka lebih kurang kita. Rupanya sebabnya sebab kita buat tu tak beradab. Contohnya kita pakai lebih kurang kan? Kita pakai elok-elok sebab kita tahu nak sembah Allah. Kalau orang yang kita suka tuan-puan, orang kita hormat, pemimpin hebat tuan-puan kan, nak jumpa orang kita seminggu kita dah tengok dah baju apa, seluarnya apa kan, perlu pakai songkok ke nak pakai kopiah, tengok kasut berkilat ke tidak, tengok muka berminyak ke tidak. Esok nak pergi ni jumpa orang sama dengan kita aja. Nak jumpa Allah, raja segala raja. Kita buat begitulah diri kita. Kita akan jadi orang bagus tuan-tuan. Yang kedua kita tengok, dah selesai bab-bab lahir ni kita tengok tuan-tuan. Kita tadi kan, kita jenis orang yang solat ni kadang awal, kadang akhir. Mulai sekarang kita solat awal, maintain 3 bulan. Tak tahu pandemik ni sampai bila tuan-tuan kan. So kita buat macam tu supaya kita belajar, ambil institusi yang Allah bagi kita untuk kita latih diri kita jadi elok. Kita selama ni ewat, sekarang ni aku akan buat solat awal waktu. Bila solat awal waktu pula kita buat di rumah, tambah lagi pula lepas 3 bulan. Lepas kita boleh awal waktu, buat sendiri-sendiri dulu kan, kadang tengok orang lambat, kita buat sendiri. Tak apalah, lepas 3 bulan tambah nilai lagi. Buat apa? Buat solat awal waktu berjemaah pula. Kita akan cari peluang nak buat berjemaah. Kita tak tahu bila kita angkat tangan doa tu, orang yang duk aminkan tu, anak kita, mungkin dia tu Allah suka, isteri kita Allah suka, suami kita perempuan, kita solat tu, dia angkat tangan, dia doa, Allah suka kat dia. Dengan sebab kita, dia doa, kita dapat sekali apa yang dia doakan. Tu dapat buat berjemaah. Ni bagus tuan-tuan. Bila kita tengok kita boleh buat macam tu dah sampai 3 bulan, latih pula buat apa? Buat pula solat sunat rawatib yang selama ni kita tak apa ambil kisah yang mengiringi solat fardu. Solat sunat rawatib ni kita, dia jadi bagus di akhirat nanti. Sebab jika ada solat kita yang tertinggal, kita tak sedar, kita terlupa, kita terlepas pandang, Allah ambil kira buat solat ni. Satu solat kita tinggal, kalau Allah murka, Allah tak tengok semua yang lain dah. Dia azab kita tuan-tuan. Tapi rahmat Allah luas, Allah minta malaikat tengok ada tak dia buat solat sunat. Ni bagi solat-solat yang kita tertinggal, yang kita tak sedar. Jadi untung kita buat paling tidak solat sunat rawatib. So gini cara kita tingkatkan, maksud saya tu bab dengan Allah. Bab dengan manusia, kalau saya ambil contoh sikit tuan-tuan kan, sikit tentang sedekah. Kita buat tabung sedekah, tabung subuh orang pertama kan. Kita tak boleh pergi masjid tuan-tuan. Mulai sekarang kita latih diri kita. Sebab antara doa mudah makbul, hajat mudah tertunai, penderitaan mudah terangkat, sakit mudah sembuh, adalah sedekah tuan-tuan. Sebab Allah suka kita makmurkan orang lain. Allah suka. Bila Allah suka tuan-tuan, Allahu Akbar, antaranya ialah sedekah. Kita latih diri kita. Kita kata, ah memang saya buat, saya dah simpan dah. Saya biasa duk bagi RM1 tiap-tiap pagi lepas subuh. Nanti bila masjid buka, saya akan pergi letaklah kat masjid RM30. Tak tuan-tuan, itu bukan tabiat. Nak jadikan tabiat adalah kita bagi tiap-tiap hari. So, adakah satu tabung subuh kat rumah? Tiap-tiap hari masukkan, tiap-tiap hari masukkan.
kita dah keluar tu, katanya bukan hak kita dah, ini hak Allah dah. Artinya kalau kita mati pun anak kita nampak sebenarnya. Anak kita nampak tabung tu, dia akan terus juga buat masuk pergi ke masjid. Kenapa? Kita dah bagi dah. So latih macam tu lah. Ini kita. Lepas dah 3 bulan tuan-tuan, masukkan RM5 pula ataupun RM3. Tengok kekuatan kita lah. Sebab Allah bukan macam manusia. Ya, manusia ni tengok bagi RM100,000 baru buat mock-up check. TV pun pemerintah datang ambil. Allah tak. Allah nilai pahala malah kata Rasulullah ikut berat kita menanggung. So kita buat je yang terbaik. Di sebalik kepayahan kita, kita bagi tuan-tuan. Ni cara kita nak mudah. Kemudian kita tengoklah sudut-sudut lain tuan-tuan. Apa yang boleh kita makmurkan dan manfaatkan. Allah Taala, saya boleh kot sikit lagi tuan-tuan nak sebutkan kat sini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan semua ada waktu kan untuk kita nak buat sedikit yang kelima nak sebut di sini ni. Sebab kadang-kadang kalau Allah nak angkat puan-puan, maksudnya kalau dia kena merata pun kepayahan, kita tetap rasa tenang. Kalau kita seorang pun kita rasa kita ramai. Kalau kita susah pun kita rasa kita bahagia. Bukan senang tuan-tuan kan? Nak dapat benda macam ni. Tiap-tiap malam sebelum tidur, ambil satu tradisi dipanggil Da'bus Salihin. Budaya orang soleh. Budaya orang soleh. Orang-orang dulu dia buat. Dia buat apa? Dia buat muhasabah. Tiap-tiap malam nak tidur, peruntukkan 10 minit. Startkan 10 minit dululah. Nak cakap dengan Allah je. Ya Allah, hari ni aku dah lalu, dah hidup ni. Ha, macam tu lah lebih kurang. Tak payah tulis-tulis tentu kan. Ni bukan nak bersajak depan Allah. Wahai Allah, dikaulah tempat jatuhnya. Tak payah tu. Baik tidurnya kalau macam tu. Kita kan? Kita menolong kan, bicara hati. Kalau hati pun tak apa. Tapi paling bagus bila kita boleh luahkan. Boleh menangis tuan-tuan. Benda ni. Kita harus try buat tu kan. Try dulu. Malam ni tuan kan, buat 10 minit, duduk sekejap. Isteri cara isteri lah, anak cara anak, duduk kejap cakap, ya Allah, sobri ni. Aku sepanjang hari aku lalu hari ni, tak banyak baik yang aku buat, ya Allah. Tapi kau tak pernah tinggalkan aku. Nafas turun naik kau bagi lagi. Mata masih boleh pandang, tinggal masih boleh dengar. Mulut masih boleh makan, boleh bercakap, boleh minta, boleh makan, minum. Allah baiknya kau, ya Allah. Aku bertaubat dengan kau, ya Allah. Aduh, nampak tuan-tuan, di sebalik monolog, penyerahan diri, submit tu, kita buat submission dengan Allah. Kita menyerah diri. Dalam tu tuan-tuan, ada apa? Ada kita minta, ada permohonan, ada doa. Bagus tuan-tuan, buat macam ni. Kita kan dia orang yang sangat bagus. Kita rapat dengan Allah. Nanti kita boleh lalu tuan-tuan, tekanan apa pun datang dalam hidup kita dengan hati yang sangat tenang. Tu yang berlaku kat salafus soleh tu. Gangren tuan-tuan, kaki dia kena potong. Lama dah lepas dia berubat kat satu tempat tuan-tuan, dia balik ke rumah dia, sampai-sampai di rumah, anak dia yang bongsu, yang dia sayang sungguh, jatuh dari tingkat atas ke bawah, mati budak tu. Malam tu dia mengeluh tuan-tuan dengan Allah. Ya Allah, kau bagi kat aku 2 tangan 2 kaki, kau ambil 1, masih ada lagi 3. Kau bagi kat aku 7 orang anak, kau ambil 1, ya Allah, masih ada lagi 6. Aku minta 1 je, jangan kau tarik kasih sayang kau kepada aku. Hebat tuan-tuan. Macam mana boleh level tuan-tuan? Sebab dia biasa. Dia biasa cakap dengan Allah. Tuan-tuan latih tuan-tuan benda ni. Saya untuk diri saya tuan-tuan, kita buat untuk diri kita benda macam ni. Sebab dia akan jadikan kita orang yang sangat bagus. Buatlah tuan-tuan dalam suasana macam ni, lagi mudah kita nak buat. Sebab jiwa kita memang rasa tertekan, rapat, tengok kiling kelalang, kita baca berita, tengok sampai kat kita. Allah sampai bila ni? So hati kita dah mula lembut tu, lunak tu. Cuma jangan kita pergi ke sudut lahir macam ni, kita akan makin tertekan, makin susah. So kita kena pergi sudut menyuburkan, membaca, siram rohani kita, roh kita supaya dia jadi kuat. Buatlah tuan-tuan malam-malam duduk kan, berkeluh dengan Allah. Ya Allah, kalau kau ambil nyawa aku malam ni, kau redha dengan aku, ya Allah. Kau terima taubat aku, ya Allah. Tapi andainya esok ada lagi hari untuk aku, kau jadikan hari esok lebih baik pada hari yang aku lalu ni. Tolong, ya Allah. Minta macam tu lah kat Allah. Bagilah keluarga ku keluarga yang bahagia, membahagiakan anak-anak yang taat padamu dan boleh berbakti pada mak dan ayah. Jadikanlah zuriat keturunanku menjadi penyumbang pada agama, ya Allah. Jangan ada seorang pun daripada ahli keluarga kami, ya Allah, yang tercicir namanya daripada senarai ahli syurgamu. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan eh? So, sudah sampai sini saja. Oh, saya tak sebut banyak sangat ni tuan-tuan. Tapi masa yang ada ni, saya harap on the surface dulu tentang satu pengenalan pada stres ni. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang sangat bagus tuan-tuan dalam hidup ni. Yang lain-lain nanti insyaAllah tuan-tuan eh, kalau kita ada sambungan akan datang ni, kita akan bicara tentang tips macam mana terapi stres pada pandangan Islam.
Tuan-tuan, minta maaf lah. Problem stres ni saya duk buat juga selalu tuan-tuan. Tapi 2 hari kadang-kadang kan. Tapi kita nak habiskan ke sini. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, kita manfaatkan saja. Masa yang ada ni, kan kita jangan anggap benda ni. Kita pula stres nak cakap, kita tak boleh. Okey, yang takat mana kita boleh buat. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan dia buat yang bagus. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi. Ampun maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama kita di sini. Terima kasih kepada penganjur. Masjid Surah An-Nur yang mengizinkan program ini berhasil sampai ke ujung. Wallahu'alam, saya serahkan balik diri tuan-tuan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah tuan-tuan. Diberikan kekuatan. Sahabat kita yang sakit, Allah sembuhkan. Mudah-mudahan Allah segerakan tuan-tuan penyembuhannya. Wallahu'alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.